Pagi yang indah dan meriah, cukup indah dan meriah di sini di perkarangan Lotus Ampang Selangor bersempena program jualan agro madani Mega yang berlangsung selama dua hari, hari ini dan hari esok. Dan seawal pagi tadi sebenarnya sudah ramai yang berpusu-pusu dan berbaris untuk mendapatkan produk agro madani yang ditawarkan di sini. Dan kita bertuah pagi ini kerana kita bersama-sama dengan Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Arthur Joseph Kurup, yang akan berkongsikan bersama-sama kita mengenai program yang berlangsung pada hari ini. Selamat pagi, Datuk. Selamat pagi, salam sejahtera. Apa khabar? Baik, Datuk. Boleh Datuk terangkan sedikit tentang objektif jualan agro madani? Okey. Selamat pagi kepada semua. Pada hari ini kita berada di pekarangan Pasaraya Lotus Ampang untuk suatu program yang kita bawa daripada Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan yang dinamakan Jualan Agro Madani. Program ini akan berlangsung selama dua hari, mulai daripada hari ini sehingga ke hari esok, daripada jam 8 pagi hingga ke 10 malam. Dan tujuan utama program ini adalah sebenarnya untuk kita membawa satu usaha, untuk membawa produk pengeluaran daripada agro makanan pengeluar tempatan kita terus kepada rakyat di sini, supaya rakyat di kawasan sini boleh menikmati produk-produk agro makanan tempatan kita yang dibeli secara direct daripada pengeluar agro makanan negara kita. So ini merupakan satu situasi yang boleh dikatakan win-win. Win-win sebab kita membantu pengeluar produk agro makanan kita untuk datang memasarkan produk mereka direct kepada pengguna, dan pada masa yang sama pengguna kita juga dapat menikmati pilihan yang begitu luas dan juga segar direct daripada pengeluar dengan harga yang lebih berpatutan, sekitar 10 hingga 30% lebih murah berbanding dengan tempat-tempat yang lain. Baik, secara ringkasnya Datuk, boleh terangkan apakah aktiviti yang menarik yang dianjurkan sempena jualan agro madani Mega untuk dua hari ini? Okey, kita ada banyak aktiviti yang menarik, Puan. Sebenarnya kita bawa di sini lebih daripada 41 gerai jualan untuk produk kita, dan kita juga ada food truck sebanyak 10 food truck. Kita ada persembahan baskers dan juga pameran-pameran daripada agensi kerajaan, dan kesemua ini adalah untuk memeriahkan lagi suasana jualan agro madani kita yang kita nampak selama ini mendapat sambutan yang begitu baik sekali. Sebenarnya sepanjang tahun lalu, sasaran untuk kementerian kita adalah mengadakan sebanyak 5,000 sesi jualan seluruh negara. Tetapi kita telah berjaya melaksanakan 5,608 sesi jualan seluruh negara. Dan kesemua hasil dan juga nilai jualan daripada itu telah melebihi 93 juta ringgit. Dan kita nampak bahawa kita membawa hasil kepada pengguna jimat sebanyak lebih daripada 27 ringgit. Jadi ini merupakan win-win kepada semua, dan hasil daripada sambutan yang sangat baik ini kita akan bertekad untuk mensasarkan mengadakan lebih daripada 10,000 sesi jualan bagi tahun 2024. Wah, sambutannya cukup baik ya Datuk ya. Jadi akhir sekali, apakah harapan kementerian terhadap pelaksanaan program jualan agro madani? Harapan saya sebagai Timbalan Menteri adalah supaya kita pertama dapat membantu kepada pengeluar untuk memasarkan lagi produk mereka, dan yang kedua kita bantu untuk meringankan kos sara hidup rakyat melalui usaha seperti ini. Jadi di mana kita akan mengadakan sesi seperti ini, saya menjemput semua orang-orang ramai untuk datanglah membeli barangan produk agro makanan kita dengan harga yang lebih berpatutan, supaya sama-sama kita membantu kepada pengeluar dan juga pengguna, sama-sama kita menjaminkan bekalan makanan negara kita dan mensejahterakan kehidupan rakyat di negara kita. Baik, terima kasih banyak Datuk. Jadi itu saja perkongsian yang dapat kami bawakan dari perkarangan Lotus Ampang ini. Dan kepada yang belum berkesempatan, bolehlah datang ramai-ramai kerana ia berlangsung selama dua hari sehingga esok bermula 8 pagi hingga 10 malam. Baik Terence, kembali kepada Terence di studio.